pasal 15 dan pasal 16. Tema besar kita adalah Ismail sang keledai liar. Jadi apa maknanya ungkapan Pire Adam atau keledai liar sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Taurat, ya, Sefer Bereshit pasal 16 ayat 12. Jadi dua pasal ini kita akan membahasnya. Kalau tidak bisa ayat demi ayat, maka kita akan membaca dengan tema-tema besarnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita sudah mempelajari pada pertemuan-pertemuan sebelum ini, bahwa diawali dari pasal 12, Tuhan memanggil Abraham, Dia akan menjadikannya sebagai bangsa yang besar, namanya akan masyhur, Dia akan menjadi berkat, yang memberkati Dia akan diberkati, yang mengutuk Dia akan dikutuk, dan oleh Dia, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berdasarkan panggilan Abraham ini, kemudian Abraham berangkat dengan iman, sekalipun negeri yang ditunjukkan Tuhan itu di mana belum jelas masa depannya, tetapi Abraham yakin dengan tindakan iman bahwa apa yang akan ditunjukkan Tuhan, bahwa negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu pasti yang terbaik baginya. Itulah sebabnya kemudian Abraham atau Ibrahim dikenal sebagai bapa orang beriman, Abul Mukminin dalam bahasa Arab. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kemudian Abraham meninggalkan Ur Kasdim, kemudian tiba di Haran, dan di Haran ayahnya Terah meninggal, dengan Haran meninggal, kemudian Abraham meneruskan perjalanannya sampai ke tanah Kanaan. Ketika terjadi kelaparan, kemudian Abraham ke Mesir, dan itu merupakan setting sejarah Timur Tengah kuno yang ternyata itu tidak hanya bisa dijumpai dengan narasi-narasi biblikal dalam Alkitab, tetapi juga kita akan membaca perbandingannya dengan berbagai macam prasasti yang membuktikan tentang apa yang dikisahkan dalam kitab suci. Nah, sehingga dengan demikian kita akan melihat bagaimana kehidupan bapak orang beriman ini dan pergulatan imannya itu dengan perbandingan naskah-naskah di luar kitab suci. Termasuk yang berkaitan dengan itu adalah fakta kehidupan hukum kuno. Nah, kita sudah belajar bahwa tatkala kita memahami teks-teks dari ribuan tahun yang lalu, paling tidak Abraham hidup 4.000 tahun yang lalu, kita pahami menurut fakta hukum atau realitas sosial sekarang, tentu itu tidak bisa menemukan kebenaran. Sebab apa? Jangankan 4.000 tahun yang lalu, undang-undang yang berlaku sekarang saja tidak bisa kita terapkan untuk mengukur kehidupan masyarakat di zaman Belanda, lebih-lebih di zaman pra-modern, misalnya di zaman Majapahit, di zaman Sriwijaya, tentu tidak bisa. Karena masing-masing zaman memiliki fakta hukum sendiri, fakta sosial sendiri, dan untuk mendekatkan itu diperlukan kajian sejarah dan arkeologi. Nah, inilah sebabnya kenapa dalam kajian kita tidak sekedar berbicara tentang masalah teologis, biblical, tetapi juga kesejajarannya dengan fakta-fakta sejarah di luar Alkitab, khususnya dalam kajian arkeologi. Nah, kita sudah belajar juga tentang penggalian arkeologi di kota Ur, seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu. Ini sekedar pengulangan singkat. Ternyata kata Ur, nama kuno kota Abraham, itu juga ditemukan di dalam banyak sekali inskripsi Akadia yang sejaman dengan Abraham. Misalnya kota Uru, seperti kata ilu menjadi el, ya,
El itu artinya Tuhan, Ilu juga artinya Tuhan. Nah, nama-nama diri nanti juga sering mengandung kata Ilu atau kata El dalam bahasa Ibrani, Ilu dalam bahasa Akadia. Ini penting karena apa? Kita tidak bisa memahami orang yang hidup di zaman Abraham dengan menyematkan nama-nama, identitas, atau fakta-fakta kehidupan sosial dari zaman ratusan tahun setelah dia. Nah, ini perlunya kita mempelajari kajian kajian arkeologi tadi. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dulu sekarang pasal 15 itu diawali dengan bagaimana Tuhan ingin membarui perjanjiannya. Tatkala Abram mulai berkeluh kesah karena sampai saat itu dia tidak memiliki keturunan. Lalu dia seperti berkeluh kesah atau protes kepada Tuhan, apakah yang mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damaskus itu. Jadi Eliezer adalah seorang yang bersama dengan Abraham, mengikuti Abraham. Nah, orang ini disebut sebagai hambanya Abraham. Karena Abraham bersama Sarah tidak memiliki anak, dia berkeluh kesah kepada Tuhan, apakah orang Damaskus ini atau orang Damsik ini, Eliezer ini, yang akan mewarisi rumahku? Sebab engkau tidak memberiku seorang anak, tidak memberiku seorang keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Lalu dikisahkan di dalam Kejadian pasal 15 itu, khususnya Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat keluar, ya, suruh melihat bintang-bintang di langit, dan hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Pada ayat 5, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu pada ayat 6 disebutkan, dan percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi pembenaran oleh iman, karena Abraham beriman ketika Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Dan dia tidak lagi mengusulkan Eliezer untuk menjadi pewaris atas rumahnya. Nah, di dalam hukum kuno, ini kita mulai melihat kesejajarannya dengan fakta arkeologi, khususnya pada inskripsi Nusi yang berbicara tentang adopsi. Ya, baik itu adopsi untuk memperoleh seorang anak artinya, yang ditemukan di sekitar Yorgan Tepe, ya, tempat di bertetangganya Abraham di sebelah utaranya kota Ur. Dan itu kira-kira juga berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, di dalam hukum kuno saat itu, sesuai dengan yang disebut dalam inskripsi Nusi, ada dua cara pewarisan bila seorang istri itu mandul. Artinya cara memperoleh anak. Yang pertama, mewariskan kepada ben baiti, artinya orang yang ada di rumahku, artinya hambaku. Misalnya dalam konteks ini adalah Eliezer. Dan yang kedua, istri memberikan hambanya yang perempuan kepada suaminya agar hamba itu melahirkan anak bagi suaminya. Seperti kasus yang nanti diusulkan oleh Sarah di dalam pasal 16. Nah, ini salah satu contoh bunyi prasasti Nusi yang bisa kita pelajari. Surat adopsi ini milik Zike, anak laki-laki Akuya. Ia memberikan anak laki-lakinya Senima untuk diadopsi oleh Suriha Ilu. Dan Suriha Ilu memberikan satu bagian harta miliknya dari tanah dan semua jenis penghasilannya kepada Senima. Namun jika Suruha Ilu nantinya memiliki anak sendiri, maka anak laki-lakinya itu mewarisi dua kali lipat, dan Senima menerima bagian sisanya.
Selama Suriha Ilu masih hidup, Senima harus menghormatinya. Dan apabila Suriha Ilu sudah meninggal, maka Senima mewarisi apa yang menjadi bagiannya. Jadi inilah fakta hukum yang sejajar. Orang bisa membayangkan bagaimana Abraham ketika dia sudah memperoleh harta yang banyak, bahkan itu konteksnya kan ditempatkan ketika Abraham sudah menaklukkan raja-raja, yang mungkin bisa dibaca itu adalah raja-raja Datuk ya, yang di wilayah sekitar Yordan, termasuk itu pada zamannya Amravel yang ditaklukkan Abraham itu. Kidala Umer misalnya, seperti yang kemarin kita membahas. Jadi ada harta banyak yang bisa dicapai dari kemenangan ketika dia melakukan penaklukan terhadap raja-raja itu. Karena itu Abraham, seperti kemarin kita membahas, memberikan 1/10 dari apa yang diperolehnya kepada Melkisedek, imam dari El yang Maha Tinggi, Kohen El Olam, yang dikisahkan dalam pasal sebelumnya yang kemarin kita bahas, yaitu pasal 14. Nah, dalam kondisi bahwa dia telah berlimpah harta dunia itu, maka Abraham ingat kembali dengan janji Tuhan bahwa dia akan dijadikan bangsa yang besar. Tapi bagaimana hal itu bisa dipahami sementara sampai saat itu dia belum memperoleh seorang anak? Lalu dia berkeluh kesah, haruskah saya memilih opsi pertama, artinya opsi dalam hukum atau tatanan sosial saat itu, yaitu mewariskan hartanya kepada orang yang ada di rumahnya, orang dari rumahku, artinya hambaku, ben baiti, ataukah dengan cara yang seperti apa? Tetapi Tuhan tetap meneguhkan perjanjiannya bahwa nanti kamu tidak melakukan adopsi seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zamanmu, tetapi Tuhan akan memberikan kamu keturunan seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Lalu pada ayat 7, Tuhan berfirman, akulah Tuhan, kembali mengingatkan perjalanan pertama, yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu Abraham berkata, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku dapat memilikinya? Lalu firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur berumur, dan seekor anak burung merpati. Ambillah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkan bagian-bagian yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Jadi sebagaimana dalam fakta-fakta sosial masyarakat kuno, perjanjian itu biasanya dilakukan dengan membelah binatang. Itu menggambarkan 2 pihak atau para pihak yang melakukan perjanjian. Melakukan birit dalam bahasa Ibrani, perjanjian. Lalu dengan memotong itu artinya dia melakukan perjanjian antara 2 pihak atau para pihak dengan ketentuan masing-masing harus mentaati. Itu gambaran menurut hukum kuno. Di sini Tuhan tidak keberatan memakai tata cara hukum kuno itu. Tetapi di situ juga ada tuntutan-tuntutan moral, janji akan masa depan. Misalnya, kenapa Tuhan memberikan prasyarat bahwa seekor lembu betina berumur 3 tahun, kambing betina berumur 3 tahun, lembu jantan berumur 3 tahun, karena usia 3 tahun bagi binatang itu adalah usia yang pertumbuhannya yang termatang.
sehingga itu menjadi daging yang terbaik yang bisa dipersembahkan. Nah, itu artinya bahwa seorang harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena para pihak yang melakukan perjanjian atau mengikat perjanjian itu, dan itu dengan pertumpahan darah, ya, itu harus dilakukan dengan yang terbaik. Jadi Abraham memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan juga memberikan jaminan bahwa apa yang akan dilihat itu di masa depan. Nah, pertanyaannya apakah Abraham tidak percaya sehingga dia meminta tanda? Bukan. Dalam sepanjang sejarah kitab suci, seorang yang meminta tanda itu bukan berarti dia tidak percaya. Tetapi dia mencoba untuk meneguhkan kepercayaannya itu, untuk memantapkan langkah tentang apa yang diyakini itu dengan sebuah tanda. Dan itu banyak sekali narasi kitab suci yang menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian Abraham melihat burung-burung buas itu hinggap pada daging binatang-binatang kurban tadi, maka Abraham mengusirnya. Nah, ini simbolis. Lalu menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang sangat yang mengerikan. Tidurnya Abraham itu mirip dengan tidurnya Adam ketika dari bagian rusuknya itu diciptakan Hawa. Ada seorang rabi yang menafsirkan, ini satu tafsiran, boleh dijadikan sebagai pertimbangan saja. Itu tafsiran para rabi yang mengatakan bahwa kenapa Abraham ditidurkan. Katanya tafsiran para rabinik itu mengurangi rasa sakit tatkala Tuhan harus membangunkan seorang perempuan sebagai penolong sepadan bagi dia. Begitu pula Abraham ditidurkan dengan saat itu diliputi gelap gulita yang mengerikan. Sebetulnya Tuhan ingin memberikan keringanan pada Abraham tentang pemandangan yang akan dialami oleh keturunannya nanti sebelum janji Tuhan itu secara paripurna digenapi. Nah, itu tampak dari ayat berikutnya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi itulah yang kira-kira Tuhan memberingankan beban Abraham untuk melihat apa yang akan dialami oleh keturunannya selama 400 tahun. Itu yang nantinya dialami bangsa Israel ketika diperbudak di tanah Mesir. Tetapi bangsa yang akan diperbudak, yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu yang telah putih rambutmu, artinya dengan karunia atau anugerah usia panjang. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Itu pada saat nanti eksodusnya bangsa Israel melalui Musa dan Harun, dan kemudian di sempurnakan oleh Yosua. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi pola Tuhan itu kadang-kadang di dalam melakukan pengadilan terhadap umatnya itu juga dilandaskan atas keadilan yang kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang Tuhan maksud, tetapi manusia mencoba untuk memahami jalan pikiran Tuhan dengan sekuat pikirannya, tetapi itu pun tidak mungkin, maka Tuhan memberikan cara sendiri untuk bagaimana manusia itu selalu memahami seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang
Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rifaim, orang Amuri, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Jadi itu paripurnanya janji Tuhan. Jadi tatkala diliputi kegelapan yang mengerikan itu, seolah-olah mata Abraham diringankan untuk tidak melihat penderitaan yang akan dialami keturunannya. Tetapi kemudian ketika perapian yang berasap itu beserta suluh dilewati potongan-potongan daging itu, menunjukkan bahwa Tuhan berkenan untuk membarui perjanjiannya dan menegaskan untuk apa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Nah itu kira-kira intisari dari apa yang bisa kita pelajari dari pasal 15. Dan dengan demikian, opsi pertama menurut hukum adat, jadi bukan hukum adat, hukum yang lazim pada saat Abraham itu. Dan saya kira itu pula yang Tuhan berkata kepada Abraham, meninggalkan negerimu, meninggalkan rumah bapakmu, itu termasuk sebetulnya bukan sekedar melampaui batas-batas geografis, menyeberang ke batas geografis yang berbeda, tetapi juga melampaui hukum-hukum yang dianggap tidak adil. Sebab di dalam hukum Musi, dalam undang-undang Lipit Istar, dan nanti masih dilanjutkan dalam undang-undang Hammurabi yang muncul kira-kira 300 tahun setelah Abraham, dan semua prasasti hukum itu semua sebagian besar sudah ditemukan, sehingga kita bisa memahami peristiwa-peristiwa kitab ini dalam terang kajian arkeologi yang sangat-sangat jelas. Nah, saudara-saudara, opsi pertama sudah dilalui, artinya lewat, tidak menjadikan Eliezer sebagai orang yang mewaris dalam hartanya. Tetapi adopsi yang model pertama tadi urung, dan Abraham percaya kepada Tuhan. Itu tampak sekali dalam pasal 15 ayat 6. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Lalu kini ada dua pola lagi, pola adopsi yang kedua. Dan pola adopsi yang kedua itu ditawarkan oleh Sarah. Ini sama-sama. Artinya dia ingin melampaui atau ingin melewati aib yang melanda keluarga itu. Sebab dalam budaya Timur Tengah kuno, kemandulan itu suatu aib yang sangat dianggap memalukan. Karena itu Sarah ingin menghilangkan aibnya itu dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Bukan dengan sabar menunggu saat Tuhan. Tetapi dengan caranya sendiri, seolah-olah dia harus kembali kepada Ur, kembali ke masyarakat Ur, kembali ke masyarakat yang disuruh tinggalkan Tuhan. Bukan sekedar batas geografis, tetapi juga hukum yang tidak adil tadi. Karena bagaimanapun juga ini masih ada perhambaan, ya, statusnya hamba yang tidak setara dengan wanita yang lain. Dan itu yang sesungguhnya ingin Tuhan ubah melalui pemilihan Abraham yang nantinya akan melahirkan bangsa terpilih. Artinya bangsa yang akan melahirkan Sang Mesias. Lalu apa opsi yang kedua tadi? Menurut Prasasti Nusi, seorang istri yang tidak bisa memberikan anak pada suaminya, bisa memberikan hambanya kepada suaminya. Untuk apa? Seperti kata Sarah, mungkin oleh dialah aku bisa mendapatkan anak. Perhatikan teks ini, oleh dia aku mendapatkan anak. Jadi status anak yang dilahirkan oleh hamba itu menjadi hak dari nyonya, bukan hak dari hambanya. Karena apa? Hamba tetap hamba. Dia bisa menebus kemerdekaannya dengan memberikan anak bagi sang tuan, misalnya. Tetapi anak itu menjadi anak dari sang nyonya. Itu yang berlaku pada masyarakat kuno. Ini seperti disebutkan dalam Prasasti Nusi. Apabila Gilim Ninu tidak bisa memberikan anak, Gilim Ninu itu nama orang, ia bisa mengambil gadis dari Lulu. Gadis dari Lulu itu pada zaman kuno, masyarakat
Mesopotamia dan Babel kuno itu tempatnya hamba-hamba perempuan, ya budak-budak perempuan sebagai hamba atau sebagai gundik lah kalau dalam masyarakat kuno. Dan Gilminu berkuasa atas keturunan itu. Jadi dia bukan hanya berkuasa atas hamba yang lewat rahimnya dipinjam untuk melahirkan anak, tapi anak yang dilahirkan hamba itu dikuasai oleh sang nyonya. Maka dikatakan Gilminu berkuasa atas keturunan itu. Ini disebutkan dalam prasasti Nusi. Dan skenario ini yang rupanya ingin dicapai oleh Sarah. Tetapi saudara-saudara, hati manusia itu bukan pualam. Ternyata wanita ya tetap wanita. Di situ ada rasa cemburu, di situ ada apa ya, rasa ego-ego setiap orang masih ada. Jadi kira-kira kalau egonya dibandingkan, Sarah mengatakan dia orang merdeka, dia bisa berbuat apa saja, dia kaya raya. Tetapi Hagar itu adalah orang yang ada di rumahnya. Artinya kemungkinan dia yang dibawa ketika dia berada di Mesir dan itu dihadiahkan oleh penguasa Mesir kepada Abraham. Kemudian dia bisa berbuat apapun yang dilakukan untuk sang hamba. Dan ini menurut susunan masyarakat kuno. Tetapi bagi seorang Hagar, dia menggunakan kesempatan untuk diserahkan dirinya kepada Abraham karena itu adalah kesempatan untuk dia naik kelas sosial. Nah, ini dalam masyarakat kuno saya kira bisa dibuktikan ya. Kemudian Hagar punya ego-egonya apa? Saya sekalipun perempuan hamba tetapi rahim saya subur, saya mungkin lebih muda, dia merasa begitu. Nah, akhirnya ketika dia mengandung, ya, secara naluriah dia merasa lebih berarti dari nyonyanya. Lalu memandang rendah sang nyonya tadi. Lalu setelah dia dipandang rendah, Sarai mengadu pada Abraham. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi dia mengatakan, engkau tahu tuh apa namanya? Dia mengatakan begini. Ayat berapa ini? Nah, ayat 5. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini tanggung jawabnya Abraham? Tidak, ya tanggung jawab bersama. Tapi memang ini dosa asal, manusia selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain, seperti dulu kejadian Adam dan Hawa. Ya, Hawa ditunjuk oleh Adam sebagai biang keladi dari dimakannya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian Hawa menunjuk ular, jadi melimpahkan kesalahan pada orang lain. Begitu juga di sini berulang, bahwa penghinaan ini, yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Mestinya kalau secara objektif ya, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sayalah yang mengusulkan agar Hagar kamu jadikan istrimu untuk memperoleh anak dari dia. Kenapa kamu mau kan seperti itu mestinya? Berarti kan tanggung jawab bersama, tapi ya sudah. Semua sudah terjadi ya. Lalu terakhirnya yang mengerikan itu ketika dia mengatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim atas aku dan engkau. Ini sebetulnya ada peneliti-peneliti Timur Tengah yang menilai bahwa ungkapan Tuhan kiranya menjadi hakim atas aku dan engkau ini adalah bentuk sumpah pengadilan pada zaman kuno yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk membayangkan ini, saudara-saudara bisa membayangkan hukum Islam. Jadi salah satu ketentuan dalam hukum kuno itu masih dipelihara dalam hukum Islam. Ketika seorang mentalak istrinya dengan hanya menyebutkan saja, itu sudah jatuh konsekuensi hukum. Seperti itu. Jadi ungkapan ini mungkin juga adalah ungkapan sumpah dalam sidang pengadilan yang membuktikan bahwa saya telah melepaskan semuanya ini. Jadi saya benar-benar melakukan sesuatu karena ini sudah
puncak penghinaan bagi saya. Kira-kira seperti itu. Seperti jengkelnya orang yang mentalak istrinya itu. Aku talak kamu dengan talak tiga. Langsung talak tiga sekali sebut. Itu sudah jatuh talak. Ini hukum ini masih berlaku di hukum Islam sekalipun itu kontroversi juga. Apakah talak tiga sekali sebut itu hukumnya talak ketiga atau talak pertama. Tapi artinya hanya ucapan lisan itu memiliki konsekuensi hukum. Karena biasanya hukum kuno memang seperti itu. Kemudian hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berarti kan di sini Abraham cuci tangan. Ya. Dia tidak membela Hagar. Tetapi dia menyerahkan itu kembali kepada Sarah. Lalu Sarah menindas Hagar. Kata menindas Hagar ini kemungkinan adalah mengembalikan statusnya sebagai seorang hamba. Ini salah satu penafsiran. Tetapi kita bisa cross-check pada paralel hukum kuno yang menurut saya tidak hanya bergerak di ranah tafsir rabi ini, rabi itu, pendeta ini, pendeta itu. Karena ini konteksnya adalah masyarakat kuno, kita harus bisa mencari rujukan yang lebih objektif dari masyarakat sejaman. Minimum masyarakat yang berdekatan. Dan ini cara membaca kitab suci yang menurut saya cukup dinamis. Karena apa? Karena kitab suci itu kita perlakukan sebagai teks sejarah. Yang tentu itu bisa memiliki kondisi sine qua non dengan hukum sebab akibat yang bisa dilihat pada teks-teks yang paralel dan sejaman. Jadi wahyu itu bukan kita pahami sebagai sesuatu yang sifatnya mekanistik dan kemudian kita hanya tergantung pada ulama ini, ulama itu, rabi ini, rabi itu. Saya kira tidak hanya itu. Inilah salah satu keunggulan dari tafsiran Kristen menurut saya. Karena orang Kristen lebih dinamis dalam memahami teks itu. Dan harus dikatakan terlepas daripada munculnya para teolog liberal pada abad-abad lalu. Itu bagi saya adalah merangsang penelitian arkeologi yang lebih serius. Karena pancingan-pancingan dari para teolog yang kita cap liberal itu. Dan semua itu ada hikmahnya, karena dengan serangan yang bertubi-tubi terhadap kitab suci, maka banyak para ahli kitab suci yang kemudian menemukan cara membaca teks yang lebih dinamis dan tentu lebih akurat dengan melihat perbandingan-perbandingan teks pada zamannya. Dan itu akan mencapai puncaknya nanti ketika setelah ditemukannya penemuan batu Rosetta, kemudian penggalian-penggalian kota Ur, penggalian arkeologi Jericho, penggalian arkeologi Holy Land, dan akhirnya semua menjadi terang benderang. Ini salah satu sumbangan arkeologi Alkitab di dalam membaca teks-teks kitab suci secara lebih dinamis lagi. Jadi itu metode yang juga sangat saya anjurkan dalam kajian-kajian kitab suci, sehingga ini memang cara dinamis kekristenan dalam membaca teks ini memang lain daripada yang lain. Menurut saya seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu ketika Sarah ditindas oleh, ketika Hagar ditindas oleh Sarah, maka dia lari meninggalkan nyonyanya. Tetapi teks selanjutnya kita bisa membaca bahwa ayat 6 ya, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat 7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Jadi secara naluriah, Hagar ingin kembali ke negeri asalnya, yaitu ke Mesir. Tetapi sebelum dia sampai di Mesir, tentu rute yang dilalui oleh para bapak leluhur itu yang dikenal dengan jalan raja. Jadi di Timur Tengah kuno itu memang ada dua jalur perjalanan lalu lintas. Yang pertama lalu lintas laut yang dikenal dengan Via Maris. Via Maris itu lewat laut Mediterian. Makanya di dalam kitab Nabi Yesaya yang muncul jauh setelah zaman Abraham, itu disebut dengan apa yang disebut Derek Hayam, jalan laut.
Derek Hayam atau Jalan Laut itu dalam Alkitab bahasa Latin diterjemahkan Via Maris, ya. Kemudian Afer Hayarden seberang Sungai Yordan, Gelil Haguyim Galilea wilayah bangsa-bangsa. Dan yang kedua itu adalah jalur darat yang dikenal dengan jalur raja atau jalur oase. Nah, tempat-tempat itu yang dilalui oleh masyarakat kuno mulai dari bapak leluhur zamannya Abraham sampai nanti keluarga kudus mengungsi ke Mesir lewat jalur yang sama. Itulah yang disebut jalur raja, dan biasanya selalu ada oase-oase yang membantu seseorang itu untuk bertahan di padang gurun yang gersang. Nah, di jalan menuju ke Syur itulah kemudian malaikat menampakkan diri kepadanya, dan dia mengatakan, biarkanlah kamu ditindas di bawah kekuasaannya. Kembalilah kepada dunyamu, biarlah kamu ditindas di bawah kekuasaannya. Bagaimana Tuhan seolah-olah membiarkan penindasan? Nah, ini cara orang modern yang tidak membaca teks menurut zamannya. Penindasan di sini artinya apa? Biarlah kamu tetap menjadi hamba bagi Sarah. Lalu kata malaikat Tuhan tidak hanya membiarkan penindasan. Nanti kata itu harus dipahami kenapa? Karena Tuhan membela bayi yang akan dilahirkan oleh Hagar. Sebab di dalam undang-undang masyarakat kuno di zaman Abraham itu apabila seorang anak dari sang hamba tidak lahir di rumah sang nyonya tadi, dia tidak dianggap anak oleh sang tuan. Ya, hanya apabila dia lahir di rumahnya dia, sang nyonya dan tuan itu, dan dia memanggil ayah pada sang bapak, dia tidak kehilangan hak waris. Jadi kira-kira Tuhan memberikan apa namanya pembelaan kepada haknya Ismail yang akan dilahirkan oleh Hagar. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan kamu jangan menuruti egomu sendiri. Sebab anak yang dalam kandunganmu tidak bersalah. Kamu sudah memilih hukum dari masyarakat bangsamu. Yang aku ingin kamu meninggalkan semuanya itu. Setelah kamu kembali ke hukum di masyarakat bangsamu, sekarang konsekuensinya pilihan bebasmu itu harus kamu pertanggungjawabkan. Dan apabila anak itu tidak mendapatkan pengakuan dari bapaknya, kamu lebih berdosa lagi. Karena anak itu tidak pernah memilih untuk dia menjadi anakmu. Seperti itu kira-kira. Lalu kata malaikat, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Jadi Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham sebagai bangsa yang besar. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamainya Ismail. Yismael. Karena apa? Karena telah didengar Adonai akan penindasan atasmu itu. Tuhan telah mendengar penindasan atasnya Yismael. El telah mendengar. Lalu ini penting, candra masa depan Ismail, keturunan dan nanti tempat tinggalnya. Nah, ini penting sekali ya, ayat 12. Vihu yihye pere Adam, seorang anak laki-laki, ya, Adam, yang perilakunya seperti pere. Pere itu adalah keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, yato bakol viyat kolbu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan viyat kolbu, tangan tiap-tiap orang, akan melawannya, melawan dia. Vial pene kal ehab yiskon. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini terjemahan baru lagi. Tapi terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, ia akan hidup terpisah dari semua sanak saudaranya. Nah, ungkapan ini berhadapan ya, alpene itu bisa bermakna berhadapan secara fisik dalam pengertian konflik ya, bisa berarti berhadapan karena tinggalnya yang berhadapan-hadapan, tinggalnya terpisah, berhadapan-hadapan. Dua makna ini dua-duanya masuk. Makanya ungkapan
tangannya melawan tiap-tiap orang, tiap-tiap orang tangannya akan melawan dia. Itu gambaran tentang kehidupan nomaden yang keras. Kehidupan nomaden yang keras, penuh konflik ya. Kemudian dia akan tinggal bersama, dia akan tinggal terpisah dengan saudaranya, itu artinya dia akan tinggal terpisah dari saudaranya, yaitu bangsa Israel. Karena nanti pada ayat, pada pasal 25 kita akan melihat bahwa wilayah di mana Ismail tinggal itu memang berhadap-hadapan dengan Bani Israel. Makanya keturunan dari Ishak itu disebut sebagai Bene Yisrael, putra-putra Israel, sementara keturunan dari Ismail akan disebut Bene Hamidbar, putra-putra padang gurun. Seperti itu. Jadi ini artinya bahwa mereka tinggal terpisah secara teritorial. Tetapi juga banyak rabi-rabi atau pendeta-pendeta atau penafsir Alkitab atau para imam ya, gereja-gereja kuno, bapak-bapak gereja yang memahami ini memang dua makna. Bisa maknanya itu adalah makna kekerasan dalam kehidupan nomaden yang kemudian konflik dengan saudara-saudaranya, juga bisa bermakna hidup terpisah dari saudara-saudaranya. Keduanya ini melengkapi. Tapi memang kehidupan padang pasir itu adalah kehidupan yang keras. Nah, kemudian untuk menggambarkan tentang makna pere, ya, keledai liar ini persis dengan yang dikatakan misilah pere hapesi. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Dan itu disebutkan dalam Ayub 39 ayat 8. Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat kediamannya. Ia menertawakan keramaian kota. Jadi kehidupan nomaden kan menertawakan kehidupan yang tetap di kota. Tidak mendengarkan teriak si penggiring, ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Ini kehidupan nomaden dengan ternak-ternaknya, dengan domba-dombanya. Dan itulah sebetulnya menjadi problem masyarakat kuno dari zaman Abraham sampai zamannya Jenderal El-Sisi di Mesir. Karena banyak sekali kehidupan nomaden dari para Beduin itu memang sudah dibangunkan perumahan-perumahan yang bagus, yang layak, dibangunkan sekolah. Tidak pernah dia mau sekolah, dia akan kembali ke padang belantara membawa kambing-kambingnya. Seperti itu prosesnya di beberapa kehidupan di padang gurun Syria, di padang gurun Mesir, dan pemerintah biasanya akan sulit untuk melakukan penyamaan pola hidup seperti itu. Satu-satunya mungkin yang berbeda itu adalah kehidupan nomaden di orang-orang Beduin di Israel. Yaitu kalau kita berjalan menuju ke Gunung Tabor, itu ada pemukiman para Beduin, tapi kehidupannya sudah tetap. Mereka pertanian di situ, itu satu-satunya mungkin perkecualian di Israel modern, itu ada sampai sekarang. Tapi artinya apa? Dalam teks ini ditunjukkan tentang kerasnya kehidupan padang pasir. Tetapi dibalik itu, karena seluruh teks tentang ayat 16 itu sebetulnya mengandung makna positif juga, bukan sekedar, karena ini banyak penafsiran-penafsiran yang seolah-olah keledai liar itu diartikan Ismail itu bangsa terkutuk. Itu saya kira penafsiran yang out of context, dan biasanya penafsiran orang-orang Kristen yang menyamakan bangsa Arab itu sama dengan umat Islam, dan kemudian dia punya pengalaman buruk dengan Islam, lalu diartikan dasar keturunan keledai liar, padahal bukan itu maknanya. Sebetulnya di dalam teks ini, pertama harus saya katakan, bahwa ada potensi keras dalam kehidupan padang gurun itu, ya, itu ciri khas kehidupan padang gurun. Dan itu yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu bakol wiyat kolbu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Karena kehidupan padang pasir. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-waktu bisayf, waktu itu berjalan dengan pedang. Itu gambaran tentang betapa berebut air saja di masyarakat padang gurun itu bisa saling bunuh-membunuh.
itu sebetulnya naluri kehidupan keras di padang gurun. Kalau di masyarakat agraris seperti Indonesia itu ungkapannya tentang waktu alon-alon waton kelakon. Karena budayanya santai di bawah apa namanya nyiur melambai yang ditiup angin sepoi-poi itu kan menggambarkan kerja orang menjadi santai karena tanpa bekerja keras pun dia tetap bisa makan karena alamnya sangat memanjakan dia. Dalam kehidupan masyarakat yang lebih modern, time is money, waktu itu produktivitas, waktu itu uang. Nah, seperti itu sebetulnya menurut saya adalah gejala kehidupan yang normal, karena orang itu kalau muncul di masyarakat keras ya memang melahirkan perangai yang keras. Tetapi itu bisa juga dipahami dalam konteks yang lebih luas. Pertama, itu merupakan firman yang meneguhkan kehidupan Hagar. Jadi artinya gini, Hagar, kamu sabar dulu kembali kepada nyonya kamu biar kamu ditindas olehnya. Karena dengan kamu tetap berada di rumah Abraham dan Sarah, anakmu tidak kehilangan hak sebagai anak Abraham. Itu penting. Karena Ismail tidak ikut bersalah. Ya, waktu itu kan belum ada tes DNA. Salah satunya hukum kuno ya seperti itu. Dalam membuktikan bahwa itu memang adalah keturunan Abraham. Jadi sekurang-kurang apapun itu hukum kuno ya, usahanya tetap bagaimana hukum itu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan publik yang berbeda-beda. Karena itu ada asas kemanfaatan, asas keadilan, ya, dan asas keseimbangan. Seperti hukum kuno dan modern memiliki makna seperti itu. Tetapi dibalik fakta-fakta sejarah, arkeologi, ya, itu sesungguhnya ada pesan teologis dalam teks ini. Pesan teologisnya apa? Kepada Hagar diungkapkan. Sekarang ini status kamu ditindas oleh nyonya kamu. Dan menurut beberapa teks kuno, artinya penafsiran kuno dalam hukum kuno, ditindas nyonyanya berarti kembali menjadi hamba. Tetapi ingat, kira-kira seperti itu. Anak yang akan kau lahirkan anak yang akan kau lahirkan nanti setelah dia mendapatkan status sebagai anak dari Abraham, dia akan menjadi bapak dari Bene Hamidbar. Bapak atau kakekmu yang dari anak-anak padang gurun yang tangkas, perkasa, dan merdeka. Jadi sekarang kamu adalah hamba, tetapi nanti kamu akan melahirkan keturunan merdeka, yaitu Ismail, yang menjadi bapak dari anak-anak padang gurun. Kira-kira janji yang tersirat seperti itu. Terbukti bahwa orang Yahudi, tafsiran para rabi pun itu tidak pernah merendahkan Ismail dalam pengertian modern seperti keledai liar dalam pengertian tukang kacau. Bukan itu. Maknanya bukan itu. Makanya banyak rabi yang namanya Ismail. Meskipun banyak orang Kristen yang alergi dengan apa namanya punya pengalaman buruk dengan Islam misalnya, ya tentu ini di Indonesia atau di beberapa negara yang konflik seperti Afghanistan, orang Kristennya sangat apa jarang menambahkan anaknya Ismail karena dianggap itu nama Islam seperti itu. Padahal ya mulai kapan Ismail diidentikan dengan Islam itu kan memerlukan kajian sejarah yang lebih mendalam lagi. Kemudian pertanyaan teologis sekarang, ketika kemudian Hagar diberikan janji tentang kelahiran Ismail oleh malaikat, lalu kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan Engkaulah El Roy. Ini pengalaman Abraham tentang Tuhan. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Jadi perhatikan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang berfirman kepadanya, Watikra sem adunai haduber eleha. Jadi yang dinamakan Atah El Roy, engkau adalah El Roy, itu adalah Adonai. Artinya bahwa El Roy yang dipuja oleh Hagar itu sama dengan Adonai
yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan nanti puncaknya kepada Musa. Jadi artinya Allah yang disembah Hagar itu sama dengan Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Ismail adalah anak yang sah dari Abraham. Ini harus ditekankan. Tuhan yang disembah oleh ayahnya adalah Allah yang sama, yang oleh Hagar disebut El Roy, berdasarkan pengalaman perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Kenapa disebut El Roy? Karena bukankah di sini telah kulihat Dia yang melihat aku, El Roy, El yang melihat aku. Nah, tapi dengan satu catatan, meskipun Ismail sama-sama mewarisi berkat sebagai bangsa yang besar, dan itu disebutkan dalam Kejadian pasal 16 ayat 19, pasal 17 ayat 20, namun berkat mesianik, artinya berkat yang terakhir yang diberikan kepada Abraham, Kejadian pasal 12 ayat 3, yaitu yang berbunyi, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini adalah yang disebut messianic blessing, berkat messianic. Kalau kita perhatikan, kepada Abraham diberikan janji sebagai bangsa yang besar, begitu juga kepada Ismail, begitu juga kepada Ishak, begitu juga kepada Yakub. Tetapi berkat yang terakhir itu, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, hanya diberikan kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 3, dan diulang lagi ketika Abraham nanti mengorbankan Ishak putranya, dan diteguhkan lagi olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat yang diberikan kepada Abraham diberikan kepada Ishak, Kejadian 26 ayat 4, juga olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, juga diberikan kepada Yakub dalam Kejadian pasal 28 ayat 14, tetapi tidak diberikan kepada Ismail, yaitu berkat mesianik itu. Artinya apa? Artinya bahwa sang Mesias memang tidak lahir dari keturunan Ismail. Dia harus lahir dari keturunan Ishak. Maka sekalipun nanti Ismail sudah ada dan Abraham pernah mengusulkan agar Ismail hidup di hadapan hadiratmu, tapi Tuhan mengatakan tidak, yang disebut keturunanmu itu yang dari Ishak. Artinya keturunan yang olehnya nanti sang Mesias, keselamatan universal itu akan diberikan. Tetapi apa berarti Ismail terhilang dari keselamatan? Tidak. Terbukti kambing, domba, kedar, dan nebayot akan dipersembahkan untuk menyemarakkan bait keagungan Tuhan dalam nubuat Nabi Yesaya. Dan ketika orang Majus nanti datang, menurut Justin Martyr, itu adalah datang dari tanah Arab. Justin Martyr itu seorang apologet Kristen dari tahun 150-an, dia mencatat. Orang Majus yang datang dari tanah Arab membawa emas, kemenyan, dan mur, seperti persembahan-persembahan yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 60. Dan pada saat pencurahan Roh Kudus, berdirinya gereja di Yerusalem, di sana juga datang orang Arab, pendatang dari Roma dan orang-orang Arab. Artinya bahwa Ismail selalu dilibatkan sebagai pendamping dari Israel. Dan keselamatan itu datang dari Israel, tapi Ismail juga mendapatkannya karena dia mempercayai kepada Allah Israel itu tadi. Oleh karena itu ketika orang Yahudi berdoa dengan ucapan Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yakub, itu tidak berarti diskriminasi kepada Ismail, sama sekali tidak. Tetapi doa ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu menegaskan jalur mesianik. Jalur di mana sang Mesias akan lahir dari keturunan Abraham melalui Ishak, melalui Yakub yang nantinya digenapi di dalam Yesus Kristus, sehingga Injil Matius dibuka dengan ungkapan Sefer Toledot Yesua HaMasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus putra Daud, putra Abraham. Nah itu saudara-saudara. Kemudian, di mana letak sumur Lahairoi? Nah, sumur Lahairoi itu dikaitkan dengan El Roy, sebutan Allah yang disampaikan
oleh Hagar karena pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Al-Henkara la bi'ir, bi'ir la hayroi. Itulah sebabnya disebutkan bahwa sumur itu disebutkan sumur la hayroi. Letaknya di mana? Hineh ben Kades u ben Baret. Letaknya antara Kades dan antara Baret. Baret ya. Tempatnya itu di mana? Anda bisa lihat peta ini. Dan di tempat ini pula nantinya Ishak diam dekat sumur itu. Ketika Abraham sudah mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Tempat di mana Hagar pernah mendapatkan penampakan dari Tuhan di sumur Lahairoi. Nah, dengan satu catatan bahwa tradisi Islam mengembangkan kisah yang mirip tentang sumur Jam-Jam yang ada di Mekah. Yaitu tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Dan itu tidak akan kita bahas karena itu bukan wilayah kita. Tapi sekedar saya sampaikan bahwa kisah semacam ini juga muncul di dalam teks suci Islam, tapi tempatnya tidak di antara Kadis dan Baret, letaknya ada di Mekah. Kemudian kembali saya ingatkan pada pelajaran kita hari ini ya, hukum pada zaman Abraham, ya ini saya tunjukkan tentang inskripsi-inskripsinya. Ini ditemukan dari kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi tentang adopsi melalui pengangkatan anak. Yang pertama, pola pengangkatan anak seperti yang diusulkan dengan Eliezer tadi. Sama, di mana Suri Ha'ilu sejauh berhubungan dengan Semima telah memberikan kepada Semima seluruh tanah miliknya dari hasil tanahnya, berapapun hasil yang diperolehnya. Tapi jika Suriha Ilu memiliki anak kandung sendiri, maka anak kandung itu menjadi anak sulung yang bagiannya dua kali lipat. Persis dengan pola yang kedua. Tapi pola yang kedua itu lewat perkawinan. Gilim Ninu telah diberikan kepada Senima sebagai istri. Apabila Gilim Ninu melahirkan anak-anak, maka Senima tidak akan mengambil istri lain, tetapi jika tidak melahirkan anak, maka Gilim Ninu akan mengambil wanita dari Lulu sebagai istri untuk Senima. Mengenai keturunan hamba, Gilim Ninu tidak boleh menyuruh mereka pergi. Yalampa telah diberikan kepada Gilim Ninu sebagai seorang hamba. Apabila Gilim Ninu melahirkan anak-anak dan Senima mengambil istri lain itu mengambil bekalnya dan pergi. Ini kan kejam sekali sebetulnya ya. Seorang hamba itu dinilai apabila dia memberikan kesuburan pada tuannya, kalau tidak disuruh pergi gitu. Ya memang ada aspek-aspek human-nya ada, tetapi tetap ada stratifikasi sosial, ada perbudakan di situ. Dan hukum-hukum seperti ini yang saya kira salah satu misinya Tuhan suruh untuk ditinggalkan oleh Abraham. Ini kesejajaran dengan undang-undang setelah zaman Abraham, yaitu undang-undang Hammurabi. Jadi praktek seperti itu masih bertahan ratusan tahun setelah Abraham. Ini misalnya undang-undang Hammurabi, tahun 1750-an sebelum Masehi. Jika seorang tuan kawin dengan seorang naditu, ibu suci, dan ia memberikan seorang hamba perempuan kepada suaminya, dan sesudah itu hamba perempuan tersebut melahirkan anak-anak, maka jika di kemudian hari hamba perempuan tersebut menuntut kedudukan sederajat dengan nyonyanya, maka nyonyanya itu boleh menjual dia. Sebab dia melahirkan anak, tetapi nyonya itu boleh mencirikan hamba perempuan itu sebagai tera hamba. Jadi tuan atas hamba-hamba yang lain. Dan memperhatikan di antara hamba-hamba. Tetapi jika hamba perempuan itu tidak melahirkan anak, maka nyonya tersebut dapat menjual dia dengan sejumlah uang. Coba, tetap ini konteksnya perbudakan. Kemudian, masih di Undang-Undang Hammurabi. Ini juga disebutkan jika istri pertama dari seorang tuan telah melahirkan anak baginya, dan hamba perempuan itu juga ternyata melahirkan anak, maka bapak itu sewaktu hidupnya pernah menyatakan anak-anakku, maka anak-anak yang dilahirkan oleh hamba perempuan itu baginya, diperhitungan mereka sama dengan anak-anak dari istri pertama.
Maka setelah bapak itu menemui ajalnya, maka anak-anak dari istri pertama itu dan anak-anak dari hamba perempuan itu akan menerima bagian yang sama dalam warisan bapaknya. Sedangkan anak yang sulung, yaitu anak dari istri pertama, menerima bagian yang lebih banyak, yaitu 2 kali lipat. Jadi artinya apa? Artinya kalau seorang anak hamba tadi tidak dilahirkan di rumah sang nyonya dan menyebut ayahnya dengan ayah dan bapaknya itu menjawab dengan anak-anakku, itu menjadi bukti bahwa Ismail adalah anak yang sah. Di balik alasan seperti ini, saya kira yang menyebabkan malaikat berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan kamu ditindas olehnya. Kamu sementara menjadi hamba bagi sang nyonya, nyonya kamu, tetapi anakmu nanti akan menjadi laki-laki yang merdeka, bapak padang gurun. Ini gambaran tentang Raja Hammurabi yang mendapatkan undang-undang dari Dewa Marduk, ya. Dan undang-undang Hammurabi ini memuat ketentuan yang sangat membantu untuk memahami kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang berasal dari zaman yang sama atau zaman yang berdekatan. Saya kira itu yang bisa sampaikan, selebihnya nanti kita akan membahas di dalam pertemuan-pertemuan berikut. Dan minggu depan kita akan membahas pasal 17 dan pasal 18 secara bersinambung. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah.